Seorang pengendara sepeda motor terjungkal gara-gara menabrak pintu mobil yang dibuka mendadak. Video peristiwa tersebut diunggah akun @memomedsos ke media sosial. Dalam video terlihat sebuah mobil yang sedang berhenti di jalan yang sempit. Dari belakang mobil tersebut terlihat seorang pengendara sepeda motor. Tiba-tiba penumpang mobil membuka pintu mobil untuk turun. Sang pengendara sepeda motor tidak dapat menghindari menabrak pintu mobil yang terbuka tersebut. Akibatnya pengendara sepeda motor tersebut terjungkal dari atas kendaraannya. Lokasi kejadian di Warakas 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara.